Hai hai, halo. Masih bersama Bang Gofar di sini di Yuk Bahas di Ruang Siswa Education. Nih, kita sekarang lagi ngebahas materi kelas 7 SMP. Yuk, langsung aja ya, check it out. Soalnya dalam kelas 1 kelas. Kita bisa baca di dalam soalnya ada keterangan, dalam satu kelas terdapat 30 siswa. Jika 40% dari siswa tersebut adalah perempuan, berapakah jumlah perempuan dalam kelas tersebut? Di sini ada beberapa pilihan ya. Terus gimana cara ngeceknya? Oke. Yuk bahas. Di sini bisa kita lihat yang dicari adalah 40% dari 30 siswa. Perempuannya berapa? 40, jumlahnya 40%. Berarti jumlah perempuan kita misalkan pakai X ya. Jumlah perempuan X sama dengan 40% dari 30 siswa. Jadi, berapakah jumlah X? 40% ini sama dengan 0,4 dikali 30 sama dengan berapa? 0,4 kali 30. Jadi, ini dicoret, ini dicoret. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Ada nggak 12? Ya, jawabannya ada di pilihan B. Oke, teman-teman. Itu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di Yuk Bahas berikutnya bersama Bang Gofar dan Ruang Siswa Education. Bye!